Mereka ni dah tahu dah ni gerhana ni akan berlaku dalam masa 5 minit dan sebagainya. Kemudian dalam masa tersebut mereka akan menggunakan gong, ketuk gong, dum 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 dum, menyebabkan kejadian gerhana itu ataupun dengan cara mereka mengetuk gong itu seolah-olah seakan-akan mereka itu menghalau hantu tersebut agar tidak memakan matahari ataupun bulan yang ada pada malam tersebut. Baik, bagaimana sistem bumi, bulan dan matahari berfungsi? Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat di sini ya. Kita di ini adalah sistem solar kita lah. Yang mana sistem solar kita ini ada mengandungi matahari dan planet, kemudian kita ada asteroid belt di sini ataupun kita namakan sebagai lingkaran asteroid. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan di sini kita hanya ada 8 planet. Kalau kita belajar dalam buku teks sekolah dulu atau adik-adik di sini ada belajar atau sekarang punya silibus macam mana, tapi zaman saya belajar dulu kita ada 9 planet. Yang mana sekarang ni Pluto dah tidak lagi dikenali sebagai salah sebuah planet dalam sistem suria. Kerana dia tidak mendapati ciri-ciri sebuah planet. Apa ciri-ciri sebuah planet? Dia ada 3. Yang pertama dia mestilah ada orbit yang mengelilingi matahari. Kalau kita lihat di sini, kesemua planet-planet ni dia ada orbit dia. Pluto pun dia ada orbit dia, jadi tak ada masalah untuk ciri yang pertama. Ciri yang kedua, dia mestilah berbentuk bulat ataupun sfera. Pun tak ada masalah, Pluto masih lagi berbentuk bulat dan sfera. Jadi dia masih lagi mendapati ciri-ciri planet. Tetapi untuk ciri yang ketiga, iaitu di setiap laluan orbit dia, mestilah tidak ada objek lain selain daripada planet sahaja. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat di sini, planet-planet ni, semua di laluan orbit dia tidak ada sebarang objek di sekitar orbit ni. Tetapi Pluto dia berada di sekitar ni, Kuiper Belt ni, di luar sistem suria kita. Jadi dia walaupun dia lalu di sini, ini orbit dia, tetapi dia tidak menghilangkan objek-objek yang ada di sekitar, menyebabkan dia tidak mendapati ciri yang ketiga lah. Jadi disebabkan dia tidak mendapati ciri yang ketiga, maka dia dikeluarkan daripada senarai planet-planet yang ada dalam sistem suria kita. Jadi sekarang ni yang ada dalam sistem suria kita hanyalah 8 planet saja, iaitu bermula dengan Utarit, Zuhrah, Bumi, Marik, Mushtari, Zuhal, Uranus dan juga Neptune. Kalau macam zaman dulu-dulu ni, kalau kita nak mengingat ni macam-macam familiar lah kita ni kan. Kita cipta kan, sometimes you have to make it funny kan, untuk kita ingat benda-benda ni. Ada yang yalah apa, untuk Zulaiha biar maut mengundang, macam itulah lebih kurang kan, nak mengingat kan. Baik, selain daripada objek-objek langit seperti planet, bulan, matahari dan sebagainya, kita juga ada buruj. Okey, kita ada buruj. Buruj ini ialah gugusan bintang. Gugusan bintang, dia ada bintang-bintang, banyak bintang, tetapi dalam satu gugusan tu dia boleh orang kata menggambarkan satu gambaran lah. Jadi kita namakan dia sebagai buruj. Kita telah kena pasti, bukan kita lah, IAU ataupun International Astronomical Union telah mengenapasti terdapat 88 jenis buruj yang ada di langit, dan 12 di antaranya kita namakan sebagai buruj zodiak ataupun zodiacal constellation. Yang mana buruj zodiak inilah yang masyarakat ataupun barat menggunakannya sebagai panduan untuk horoskop, panduan orang kata ramalan nasib yang kita duk baca dalam buku siapa lahir bulan Oktober, percintaannya merosot, ekonominya tak berapa ni, macam itulah lebih kurang. Itu adalah ramalan. Dan kita dalam Islam, benda ini tidak dianggap sebagai satu benda yang hakikat ataupun benda yang yakin. Kerana asalnya horoskop itu dibina adalah berdasarkan kepada kajian. Dia ambil 100 orang yang lahir dalam bulan Januari, contohlah bulan Januari, Februari dan sebagainya, 100-101. Kemudian dikaji karakter orang yang lahir pada bulan tersebut. Jadi ia tidak begitu tepatlah. Baik, saya kongsikan juga, selain daripada kita ada buru dan sebagainya, kita juga ada, kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat, ini bumi kita. Okey.
Kemudian di sekitar bumi kita ni, ini tak sampai ke planet lagi, dia sekitar bumi kita. Hampir-hampir dengan lapis atmosfera. Ada, kalau tuan-tuan perasan, dia ada color biru, merah dan juga kelabu. Biru dan merah itu adalah satelit. Ini adalah satelit yang ada di sekitar bumi kita. Okey, biru dan merah. Satelit komunikasi, satelit GPS, satelit military, satelit apa lagi, macam-macam satelit lah. Semuanya, beribu satelit ada di sekitar bumi kita. Dan yang berwarna kelabu tu ialah sampah sarap angkasa. Ataupun kita namakan sebagai, kalau bahasa Inggeris dipanggil sebagai debris. Satelit-satelit ataupun objek-objek angkasa yang kita dah hantar dah mati, dah tak guna dah. Jadi dia tertinggal dekat sekitar bumi kita. Jadi NASA pernah mengeluarkan ataupun mencadangkan satu kaedah bagaimana nak membawa balik sampah sarap ni, sebab dah terlampau banyak lah. Kadang-kadang bila dah terlampau banyak sampah sarap di sekitar bumi ni, dia akan mengganggu laluan satelit-satelit yang ada di sekitar ni. Kadang-kadang dia berlanggar dengan satelit, dia menyebabkan kerosakan lah, dan akhirnya akan membawa kerugian kepada negara yang menghantar satelit tersebut. Jadi satelit ni harga dia bukannya murah, jadi mahal lah kan. Baik, bulan mempunyai saiz yang paling kecil berbanding dengan jasad matahari dan bumi. Ia berbentuk bulat dan atau seperti bola dan jelas kelihatan pada waktu malam memantulkan cahaya matahari. Bulan dia tidak ada cahaya dia sendiri, dia memantulkan cahaya matahari. Kalau tak ada cahaya matahari, dia tidak ada cahaya. Ya? Baik. Ini adalah bentuk bulan. Kalau saudara-saudari tengok dengan teleskop, mungkin boleh nampak secara dengan jelas lah permukaan. Oh, tak apa. Tak biasa duduk. Tak biasa berdiri. Ya. Jadi, ini adalah permukaan bulan. Kita akan nampak permukaan ini saja. Tuan-tuan, perempuan, pergilah mana-mana pun. Pergilah ke New Zealand ke, ke Brazil ke, ke mana-mana seluruh dunia. Tuan-tuan akan nampak bahagian ini sahaja. Tuan-tuan tak akan pernah nampak bahagian belakang dia. Jadi, bahagian yang kita akan nampak ini sahaja. So, kita ada kawah-kawah, beberapa kawah lah yang penting di sini. Contohnya macam kawah Copernicus ni. Okey, dan kita ada juga ada kawah di sini ni yang selalu kita nampak lah. Kalau kita guna mata kasar mungkin tak berapa nampak lah. Kita nampak juga hitam-hitam tu kan, lautan lava tu yang hitam-hitam ni. Tetapi kalau kita guna teleskop, kita akan nampak dengan lebih jelas kawah-kawah yang terhasil akibat daripada hentaman asteroid. Okey. Baik. Nama-nama kawah ini dinamakan sempena nama orang yang nampak kawah tu dulu. Contohnya macam saya lah, kata tiba-tiba saya nampak ada kawah baru kat sini. Jadi saya nampak orang lain tak bagi nama lagi, saya bagilah nama saya kan. Kawah ni Hafiz. Tentulah lebih kurang. Alright. So ini adalah bahagian belakang bulan. Saya yakin dan pasti tuan-tuan dan perempuan tak pernah nampak lah bahagian bulan yang macam ni. Kalau tengok di apa nama, secara sekarang ni ataupun bila-bila lah. Tahun depan ke, dua tahun depan ke, saudara-saudari tak akan nampak bahagian belakang bulan ini. Jadi gambar ini diambil, NASA hantar satu satelit ataupun drone untuk keliling bulan. Dia akan ambil gambar sekitar bulan. Dan ini adalah gambar di belakang bulan. Pun sama juga, dia ada juga hentaman-hentaman asteroid, kawah-kawah dan juga laut-laut lava yang dah membeku ni. Baik. Bulan beredar mengelilingi bumi pada orbitnya yang mengakibatkan terbentuknya bilangan bulan, manakala bumi pula berputar di atas paksinya yang membentuk gerakan harian, diurnal, sambil bergerak mengelilingi matahari dan terjadinya gerakan tahunan, annual. Baik, sebelum kita melihat dengan lebih jauh tentang bulan, gerhana bulan dan sebagainya, saya nak terangkan sikit tentang pergerakan asas bumi. Bumi dia ada empat pergerakan asas. Yang pertama ialah revolution, yang kedua adalah rotation, yang ketiga ada precession, yang keempat adalah nutation. Yang selalu kita dengar adalah dua yang atas ni, revolution dan rotation. Dan dua pergerakan di atas inilah yang akan memberikan kesan kepada kita di bumi. Tetapi dua di bawah ni tidak memberikan kesan. Tetapi pada asasnya inilah empat pergerakan asas bumi. Baik.
Yang pertama tadi adalah revolution. Revolution ialah pergerakan 365 hari bumi mengelilingi matahari. Itu kita namakan sebagai revolution. Baik. Ketika mana bumi dia berada jauh daripada matahari, ini orbit eh, orbit bumi mengelilingi matahari. Ketika mana dia berada jauh daripada matahari, kita namakan kedudukan itu sebagai aphelion. Dan ketika mana dia berada dekat dengan matahari, kita namakan dia sebagai perihelion. Jarak daripada sini nak ke sini adalah lebih kurang 147 juta kilometer. Dan sini ke sini 147 juta kilometer. Dan mana sini nak ke sini adalah lebih kurang sekitar 152 juta kilometer. Jadi orbit bumi mengelilingi matahari dia tidak berbentuk bulat. Elips. Kita istilahkan dia sebagai elips, iaitu bujur. Okey, sebabkan bujur inilah kita akan dapat pergerakan jauh dan dekat ni. Okey. Ini pergerakan yang pertama iaitu revolution. Yang kedua kita ada rotation. Rotation ialah putaran bumi di atas paksinya. Okey, putaran bumi di atas paksinya ini berlaku selama tempoh kita berada hampir dengan garisan khatulistiwa, kita punya kadar panjang dan malam hampir sama. 12 jam siang, 12 jam malam. Tapi bagi mereka yang berada di kawasan kutub utara ni, yang di atas ni, dia akan mengalami 6 bulan siang, 6 bulan malam. Bermakna selama 6 bulan tu mereka yang berada di kawasan kutub ni, dia akan nampak matahari sentiasa selama 6 bulan. Kalau atas ni 6 bulan siang, bawah ni 6 bulan malam. Kalau atas ni 6 bulan malam, bawah ni 6 bulan siang. Maknanya kita takkan nampak malam lah. Maknanya dalam 6 bulan tu kita akan nampak siang saja. Matahari tu dia akan, contohlah matahari, kita nampak matahari kan, dia takkan terbit terbenam, dia akan ada berpusing-pusing dekat atas kita matahari. Okay. So pada 21 Mac maka bermulalah musim bunga. Kemudian pada 21 Jun bertukar kepada musim panas. 21 September tukar kepada musim luruh. Kemudian akhir sekali ialah musim sejuk pada 21 ataupun 22 Disember lebih kurang. So ini adalah perubahan musim yang berlaku. Kalau bumi tak condong 23.5, kita tidak akan ada perubahan musim. Empat musim kita itulah, kita tidak akan jumpa lah, kita tidak akan ada. So ini adalah pergerakan yang kedua. Kemudian ini adalah pergerakan yang ketiga, iaitu precession. Precession ialah pergerakan kutub utara ni, kita akan nampak dia tidak berpusing, orang kata secara selari. Dia akan dia berpusing tu, dia berpusing juga. Maksudnya dalam masa dia berpusing tu, ni dia berpusing kan, rotation selama 24 jam ni. Dalam masa yang sama dia berpusing juga. Nak tegang tu payah lah, tapi jadi kita tengok ni lah, saya ada letak video. Memang susah nak tegang benda ni. Ini kita namakan sebagai precession. Jadi daripada sini, dia buat putaran lengkap sehingga balik ke sini balik mengambil masa 26,000 tahun. Okey, ini kita namakan sebagai precession. Precession ni berlaku oleh kerana tarikan graviti. Okey, tarikan graviti yang ada pada bumi, dia menyebabkan berlaku gerakan precession ni. Tetapi dia tidak memberi kesan apa-apa kepada bumi selain daripada dua pergerakan awal tadi. Baik, ini adalah pergerakan yang keempat, iaitu nutation. Kita ada precession tadi yang begini ni, dia punya kutub utara bergerak ni. Tetapi yang keempat ni adalah nutation. Nutation dalam mana dia berpusing ataupun dia berputar di atas paksinya, dia juga bergegar. Maksudnya saya bagi contoh sini, katalah dia pusing sini, dalam masa yang sama dia bergegar macam ni. Pusing matahari. Okey, itu adalah gerakan yang keempat, nutation. Pun sama juga, dia tidak memberi kesan kepada kita. Kita pun tidak akan rasa gerakan nutation ni, oleh kerana kita merupakan satu entiti kecil yang berada dalam yang berada di atas bumi ni, yang begitu besar dia punya saiz dia. Serupa saya bagi contoh dekat sini, contohlah kalau kita pergi ke laut untuk memancing. Kalau kita naik sampan kecil, kita naik sampan kecil, kita akan terasa dia punya ombak dia. Sebabkan kita kecil, sampan pun kecil. Tapi kalau kita pergi ke laut, kita naik contoh cruise. Okay, kita kecil tapi cruise tu besar. Kita tak akan rasa
lambungan ombak tu. Kita akan rasa steady, siap boleh. Yalah main futsal lah apa semua kat atas tu kan. Itu adalah empat gerakan asas bumi. Okey, ini ada sikit video saya tunjukkan macam mana sebenarnya yang saya katakan precession dan juga apa nama? Nutrition. Baik. Ini adalah rotation ya. Maknanya bumi dia bergerak ataupun dia berputar di atas paksi dia 24 jam sehari. So ini yang saya katakan precession tadi tu. Okey, dalam masa dia berputar di atas paksi ya, dia juga berputar macam ni. Okey. Okey, tuan-tuan boleh lihat di sinilah. Okey, ni katalah ni. Dia punya ni, dia berputar begitu. Okey, itu adalah precession. Wah, ni pandangan sisi. Seolah-olah macam gasing lah. Gasing bila nak mati, kan? Dia terhuyung hayang tu. Ah, itu kita namakan sebagai precession. Okey, gasing. Bila kita main gasing tu, gasing tu dalam masa dia berpusing kan? Tapi dalam masa yang sama tu, bila dia nak mati tu kan dia terhuyung hayang kan? Itu kita namakan sebagai precession. Maka itu adalah contoh pergerakan bumi yang ketiga. So tadi dia mula dari sini. Kemudian dia membesar. Akhir sekali, dia akan mengecil balik. Okay? So, tempoh daripada daripada sini, kemudian dia besar, kemudian dia kecil balik, dia mengambil masa 26,000 tahun. Okey. Ha, ini ada yalah, ini masih lagi dia tunjukkan precession tu. Okay, jadi contohlah kita berada di biru tu, maka kita tidak akan berada di tempat macam orang kata yang samalah. Okey. Alright. Ni daripada pandangan sisi. Okey. So bumi itulah putaran bumi ataupun pergerakan bumi. Precession. Jadi kita tak rasa lah sebab kita kecil kan? Kita tidak akan rasa pergerakan-pergerakan yang ketiga dan keempat ni. Dan dia tidak memberi kesan pun kepada kita di bumi. Itu contoh kalau kata ada orang kat situ lah kan. Okay. Dia tidak akan berada pada tempat yang sama. Pada pandangan bumi, pada pandangan atas lah. Tapi kita di bumi, kita masih lagi berada di tempat yang sama. Jadi itu adalah empat pergerakan asas bumi. Jadi bagaimana gerhana ni berlaku? Kalau kita tahu, sekarang ni kalau ikutkan gerhana yang terjadi pada malam ini dinamakan sebagai gerhana bulan perigi. Apogee. Okay. Disebabkan oleh dia berada jauh daripada bumi. Kedudukan jauh daripada bumi kita namakan sebagai apogee. Kedudukan dekat dengan bumi kita namakan sebagai perigi. Kalau tuan-tuan dan perempuan buat cerapan pada 31 Januari awal tahun dulu, itu masa tu dia dekat dengan bumi. Jadi masa tu dia perigi. Dan kita akan nampak saja lebih besar sedikit berbanding biasa. And okey, dan ini adalah kedudukan perigi. Perigi sejauh lebih kurang 405,000 kilometer macam itulah. Dan perigi lebih kurang 363,000 kilometer. So ini adalah pergerakan ataupun kedudukan bumi dan bulan. Juga orbitnya berbentuk elips. Dia tidak berbentuk bulan. Jadi itu yang menjadikan dia ada kedua kedudukan ini. Gerhana berlaku apabila bulan memasuki kawasan bayang-bayang bumi. Bayang-bayang bumi akan sentiasa ada di angkasa. Tetapi kita tak nampak. Okey, bila malam, contohlah tak ada bulan pun, akan ada bayang-bayang bumi di angkasa tetapi kita tidak nampak oleh kerana angkasa tu gelap. Jadi, bila kebetulan si bulan ni lalu dekat laluan kawasan bayang-bayang bumi, kita akan nampaklah dia punya bayang-bayang. Kalau tidak, kita tak nampak. Tapi sentiasa ada bayang-bayang bumi tu, kawasan gelap tu di angkasa. Baik. Ini adalah kawasan penumbra. Okey, ini adalah kawasan umbra. Kawasan umbra ni adalah kawasan yang betul-betul tertutup cahaya matahari oleh bumi. Manakala kawasan penumbra ialah kawasan, orang kata, dia punya tepi-tepi lah, biasan. Okey, CP-CP dia. Jadi, bila bulan dah ada di sini, dia dinamakan sebagai gerhana bulan penumbra. Okey.
belum nak jadi lagi gerhana bulan lah. Dia orang kata apa nama, fasa-fasa awal lah. Bila dia dah masuk kawasan umbra ni, barulah dia jadi gerhana bulan separa. Kemudian bila dia dah masuk sepenuhnya, dia akan jadi gerhana bulan penuh. Oleh sebab cahaya matahari yang terlindung di bumi ni. Baik. Gerhana berlaku apabila sorry. Hanya boleh berlaku ketika bulan penuh atau fasa bulan purnama sahaja. Akan surah Al-Baqarah ayat 189, maksudnya mereka itu bertanya kepadamu wahai Muhammad berkenaan peredaran bulan, katakanlah itu ialah waktu-waktu ditukan bagi faedah manusia dan ibadat haji. Baik. Dia hanya berlaku ketika fasa bulan purnama saja. Dia takkan jadi waktu bulan sabit muda ke bulan sabit tua ke. Dia akan jadi waktu bulan purnama saja. Jadi kalau ada yang kata dia bulan sabit dia dah jadi gerhana, maka tak betul lah. Dia akan jadi bulan gerhana di bulan purnama. Dan yang orang duk tengok Jupem, Jabatan Mufti duk buat cerapan hilal dan sebagainya, itu adalah ketika di sini. Okey. Dan hilal itu sendiri sebenarnya sukar untuk dilihat. Dia seolah-olah macam satu calik itu je, huruf ra. Okey. Dia huruf ra, calik itu memang susah nak nampak lah. Tambah-tambah pula kita di Malaysia ni keadaan awannya begitu tebal. Jadi kita sukar untuk melihat hilal tu. Tapi dengan bantuan optik, kita boleh nampak lah. Ini adalah fasa-fasa bulan. Dia bermula daripada huruf yang saya kata ra tadi. Kalau hilal tu dia lebih nipis lagi lah. Ini mungkin dah hari kedua, ketiga ni. Dan kalau anak bulan dia nipis lagi. So dia makin lama makin membesar. Membesar, akhirnya dia bulan purnama. Kemudian dia akan mengecil kembali. Okay. So ini adalah kitaran dia. Daripada sini, pergi ke sini. Jadi bagi siapa ataupun orang-orang di laut dan dalam hutan dan sebagainya, bagi mereka yang selalu mengamati bulan, dia akan tahulah. Kalau bulan macam ni, hari ke berapa. Bulan macam ni, hari ke berapa. Kalau bulan sengit sebelah sini, hari ke berapa. Okay, dan sebagainya. Pada ketika ini, matahari, bumi dan bulan berada dalam satu garisan lurus, satah yang sama. Baik. Ini adalah orbit bulan mengelilingi bumi. Dia tidak akan mengelilingi bumi statik begini saja, tetapi dia berubah orbit dia. Okay. Kadang-kadang dia berada di sini, hari kedua ni, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Dia akan pusing lah selama 29 hari ataupun 30 hari. Okay. Baik, kita tengok dia punya ni. So ini adalah pergerakan bulan mengelilingi bumi yang saya katakan tadi, dia tidak berada dalam satu satah yang sama. Ini pandangan sisi lah. Kalau kita melihat daripada pandangan sisi, maknanya itu belum lagi terjadi gerhana. Sebab dia tidak berada tepat dengan garisan ataupun orbit bumi ni. Bila mana dia pusing, dia masuk dekat garisan orbit bumi ni, maka terjadilah gerhana bulan. Baru jadi gerhana bulan. Kalau tidak, tak jadilah. Sebab tu kita nampak setiap bulan kita ada bulan purnama tapi tak jadi gerhana. Kan? Itu adalah sebab dia. Baik, bagaimana sejarah dan kitaran fenomena gerhana bulan di Malaysia? Bulan gerhana bulan ni sebenarnya dah jadi banyak kali dah dekat Malaysia ni. Kan? Tinggal lagi kita sedar tak sedar je lah. Kan? Dialah yang menjadikan matahari sebagai penerang dan bulan bercahaya, dan dia telah menentukan perjalanannya supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Surah Yunus ayat 5. Baik, ini adalah kronologi gerhana bulan yang berlaku di Malaysia. Selama 10 tahun saya ambil lah. Kita boleh ambil banyak lagi 20 tahun, 30 tahun yang sebelum dan juga selepas-selepas pun boleh juga. Tapi saya ambil 10 tahun yang kebelakang lah. So pada 2011 kita ada pada 16 Jun selama gerhana penuh selama 1 jam 40 minit. Kemudian kita ada pada 10 Disember selama 51 minit. Kemudian kita ada pada 2012 pada 4 Jun separa, 28 November penumbra, 26 April 2013 separa, 18 Oktober penumbra. Okey, tuan-tuan bacalah kat situ kan. Ini tak. Yang saya nak tengok kat sini ialah pada 2018. Pada awal tahun itu kita ada 31 Januari penuh, dan kita ada pada hari ini, pada pagi jap gini penuh 1 jam 43 minit. Dan kalau baca dekat dalam paper tu, dia kata antara yang terlama di abad ini dan sebagainya. So ini 1 jam 43 minit ni hampir kepada 2 jam. Dia maksimum gerhana bulan berlaku 1 jam 47 minit. Jadi ini dah menghampiri lah berbanding dengan yang ni itu.
yang 2011. So kalau kita tak tengok malam ni, kalau kita tak tengok pagi ni, bila kita nak tengok balik? Kita tengok balik pada 2021. 6 Jun, agak ada gambar tu pun 15 minit saja. Okey, tak sampai pada 1 jam. Tahun depan ada ke tak ada gambar penuh? Ada, tapi kita di Malaysia tak nampak. Di negara lain nampak. Tapi kita di Malaysia tak nampak. Yang ada hanyalah gerhana separa. Dan 2020 pun gerhana penumbra saja. Penumbra ni seolah-olah macam tak gerhana lah. Sebab dia belum lagi masuk dalam kawasan umbra. So ini adalah kronologi perkembangan ataupun sejarah yang mana gerhana bulan pernah berlaku di Malaysia. Kita boleh kira sebab kita ada formula untuk kita mengira kitaran gerhana. Jadi gerhana yang berlaku pada pagi ini adalah dia berlaku 18 tahun sekali. Jadi nak jumpa gerhana yang macam kita jumpa pagi jak gini, kita akan jumpa 18 tahun lagi. Maknanya yang jadi sebelum ini adalah pada tahun 2010, sekarang ni 2018. So untuk jadi sekali lagi kitaran gerhana yang seakan ini adalah pada 2036. So tambah 18 tahun lagi lah. Tapi jangan risau, itu kitaran gerhana ini. Kita akan jumpa juga kitaran gerhana penuh yang lain, bukan yang ni lah. Mungkin ada yang awal lagi, kita boleh jumpa awal lah. Baik, adakah anda sudah bersedia untuk melihat gerhana? Saya tengok banyak teleskop, lepas tu ada tidal light, kemudian ada kamera-kamera dah sedia untuk buat cerapan. Baik, yang pertama sekali kita kena perbetulkan balik masa kita. Okay, masa pada jam kita, kita kena perbetulkan supaya kita dapat masa yang betul lah. Okay, kalau kita tengok dalam data tu, kita ada dah dia punya waktu dia kan. Gerhana penumbra mula pukul berapa, umbra pukul berapa, gerhana penuh bila pukul berapa dan sebagainya. Tapi kalau jam kita tak betul, sukar juga untuk kita nak melihat gerhana tu. Jadi apa yang kita boleh buat ialah, macam mana kita nak betulkan masa kita? Kita boleh semak dengan melihat ataupun menyemak di website Sirim. Okey, Sirim. Sirim sebab dia gunakan jam atomik. Jadi jam atomik ni dia punya ketepatan dia lebih tepatlah berbanding jam-jam lain. Macam mana saya ikut jam Astro, jam TV3, jam TV1 tak tepat ke? Tepat juga tapi tak berapa nak tepat. Sebab Astro, TV3, TV1 pun semua ikut jam Sirim. Okey, jadi bila kadang-kadang saya pernah buat perbandingan di antara stesen-stesen TV ni, kadang-kadang ada juga tak sama jam. Kadang-kadang Astro ni lambat sikit, lambat seminit, RTM dia lebih dulu seminit. Jadi untuk mengelakkan kesukaran begitu, apa yang kita kena buat? Kita boleh semak dengan Siri. Ini saya buat semakkan tadilah. Saya buat betul balik jam pada jam petang tadi, pukul 6 tadi kan. Hari Jumaat tadi ni, hari Jumaat ni 27, pukul 6 1 minit. So kalau nak tepat lagi, kita boleh ambil sampai saat. Contohlah kita tunggulah kan. Kita adjust jam kita ni sampai, kalau nak tepat lagi sampai dia punya saat dia. Okay. Kalau katalah, bang internet tak ada lah bang, macam mana nak tengok ni, nak semak ni. Boleh dial nombor telefon. Tuan-tuan dan perempuan boleh dial 1051. Okay. Tuan-tuan dial 1051, dia akan keluar suara perempuan yang menyatakan jam sekarang lah. Saya bagi contoh lah. 1051 saya dial. Waktu sekarang ialah 12:30. Itulah suara perempuannya. Bukan makcik saya ke apa, bukan eh. Bukan adik saya, kakak saya ke bukan. Tapi dia memang banyak membantu saya lah dalam kita nak kenal pasti jam sebenar. Okey, selain daripada kita menyemak website, kita juga boleh dial 1051 untuk kita betulkan masa kita. Baik. Seterusnya, dapatkan data gerhana. Mana kita nak cari data gerhana, kita boleh semak daripada internet, daripada website. Saya ambil daripada EclipseWatch ni lah. Sebab EclipseWatch ni pengasas dia adalah seorang ahli fizik yang dulunya bekerja dengan NASA, yang sekarang ni dia mengabdikan diri dia untuk gerhana ni. Mana gerhana dia tak pergi kan? Gerhana matahari, gerhana bulan, semua gerhana dia pergi. Dan dia dah kira ataupun dia buat kitaran. Dialah yang telah mengira kitaran gerhana selama bertahun-tahun ni.
Kalau nak tahu yang tahun-tahun lepas, 10 tahun lepas, 20 tahun lepas, 30 tahun lepas, boleh semak di sini. Kalau nak tahu 20 tahun akan datang, 30 tahun akan datang pun boleh juga semak di sini. Sebab dia ada, dia punya kitaran dia. Sebab kalau di sini 2011 sampai 2020, 2021 sampai 2020, 2030, 31 sampai 40, 41 sampai 50. So kita boleh tahu kitaran sebab kita ada, kita boleh buat prediction, ramalan. Jadi kalau 2050 ni sekarang 2018, 2050 tolak 2018 lebih kurang 32. So saya sekarang 32. Lagi 64 tahun lah saya pencen esok lah kan. Boleh tahu lagi. Tu bukanlah sempat pencen lah, kalau tak sempat tak tahulah kan. So kat sini dia ada dia punya maklumat-maklumat berkaitan dengan gerhana. Tuan-tuan boleh lihat di sini. Jadi ini adalah maklumat gerhana kita pada malam ini. Okay. Dia ada baca-bacaan ada di sini. Di sini adalah dinyatakan Saros 129, iaitu gerhana yang berlaku pada malam ini. Dia ada dalam kitaran Saros ni. Saros ni Saros cycle lah, kitaran gerhana matahari, gerhana bulan dan matahari lah. Ini tarikh. Okay. So tarikh ialah pada 27 Julai. Oleh kerana mereka ini menggunakan waktu antarabangsa, jadi kita duduk ni tambah 8. Jadi kita kena tambah 8 lah. 23 ni tambah dengan 8, tu yang kita akan dapat berapa? Pukul 4. Okay. Lebih kurang pukul apa? 20 ni ha, pukul 8 tambah dengan 8 jam. So 8 lah. 8 ni jadi 4.23 lah. So kita akan dapat 4.23. Okay. Ni adalah total, maknanya total ni gerhana penuh ni berlaku selama 103 minit. Partial 235 minit, separa dia akan berlaku selama 235 minit. Gam ni gamma, gamma ni sejauh mana bulan ni dia berada dalam kawasan bayang bumi ni, yang ni. Okay? So ini magnitude dia. Magnitude ni maknanya dia punya umbra magnitude, berapa kadar besar bayang-bayang bumi ni, dan partial magnitude ni berapa, dia ada sini ni, tapi tak nampak, kelabu. Berapa besar dia punya, separa punya magnitude. Baik, kalau tengok di sini dia ada peta ni. Jadi yang putih ini adalah kawasan yang kita boleh nampak gerhana bulan. Okey. Kalau yang gelap-gelap ni kita tak nampak lah. Siapa yang berada di negara-negara sini maka dia tak akan nampak gerhana bulan lah. Siapa yang berada di kawasan-kawasan cerah ni maknanya dia akan nampak lah. Jadi kita berada di sini kita akan nampak dengan jelas lah. Bagi mereka yang berada di kawasan nak hampir gelap ni mungkin tak berapa nak nampak macam tu lah. Okey. Baik. Kalau kita tengok sekarang bulan mungkin cantik lah, tapi kadang-kadang gangguan awan tu membuatkan kita tak apa nampak lah. Baik, ini perbezaan, saya nak tunjuk perbezaan tadi lah kan. Perbezaan kalau kata dia tidak berada hampir dengan kawasan pusat bayang-bayang bumi ni, jadi dia punya bacaan dia bertukar lah. Okay, ini jauh. Maknanya ini separa, dia tak jadi penuh kerana dia tidak masuk dalam kawasan bayang-bayang bumi. Dan yang ni penumbra ni lagilah tidak jadi gerhana kerana dia tidak masuk dalam kawasan umbra bumi pun. Okey. Dan bacaan dia pun berubahlah. Okey. Sini. Dan tengok kat sini kita boleh nampak siapa je yang boleh nampak, negara-negara mana je yang boleh nampak. Baik, setelah kita dah tengok data-data tadi, kemudian kita dah dapat dia punya jam-jam tadi. Kita dah betulkan jam, kemudian kita dah ambil data daripada internet dan sebagainya. Kemudian kita dah dapat dia punya kiraan jam. Yang mana bermula fasa penumbra ialah pada jam 1.14 pagi. Okey, pada jam ni lagi, tuan-tuan dan perempuan tak akan nampak perubahan lagi lah sebab dia masih lagi dalam kawasan penumbra. Dia akan mula nampak perubahan bila dia dah masuk dekat pukul 2.24 ni. Dia dah mula masuk dalam kawasan umbra. Okey. 2.24 ni. Kemudian penuh bermula 3.30. Pada 3.30 ni, dia dah mulalah. Apa nama? Penuh. Okey. 4.21 maksimum dia punya puncak dia. Maknanya tengah-tengah dia penuh tu. Kemudian dia 5.13. Gerhana penuh pun berakhir. Kemudian dia bertukar balik kepada gerhana separa. Kemudian 7.28 dia berakhir. Baik, apa yang jadi pada waktu ketiga ini adalah perubahan warna bulan. Kalau di sini tuan-tuan akan nampak bulan tu masih lagi berwarna putih.
Bila masuk 2024 ni, dia dah mula ada sedikit warna kuning oren macam tu, lebih kurang. Bila dah masuk gerhana penuh ni, dia akan jadi oren, merah oren macam tu lah. Dia akan jadi, bulan akan bertukar menjadi warna merah ke oren-orengan macam tu. Okay, dia takkan jadi macam tuan-tuan nampak sekarang ni, kalau putih. Sebab apa dia jadi warna merah? Oleh kerana pembiasan cahaya oleh atmosfera bumi kita. Okay. Disebabkan pembias atmosfera bumi kita ada di sekeliling bumi, maka cahaya yang terbias oleh atmosfera dia akan menyebabkan kita nampak bulan itu berwarna merah. Kalau tuan-tuan ingat spektrum cahaya warna putih, kan cahaya dia ada banyak keluar cahaya putih kan. Bila kita langgarkan dekat prisma tu, dia ada keluar 7 cahaya. Merah, oren, kuning, akhir sekali biru lah kan. Jadi cahaya yang kuat dia akan melepasi. Cahaya yang kuat ni merah, oren, kuning, itu cahaya yang kuat lah. Dia akan melepasi. Jadi yang sebab tu kita nampak merah di kawasan bumi. Di kawasan bulan. Serupa juga macam langit. Langit sebenarnya berwarna hitam. Dia tak berwarna biru eh. Langit dia kalau hitam. Sebab apa kita nampak kalau biru? Oleh kerana cahaya matahari yang berwarna putih tu, dia masuk, dia nak rentas lapisan atmosfera bumi tu. Cahaya terbias. Cahaya yang kuat sahaja yang boleh masuk lapisan atmosfera bumi tu. Okey, cahaya yang kuat tu yang warna merah, yang warna oren, yang warna kuning. Sebab tu kita nampak cahaya matahari warna merah, oren, kuning. Jadi cahaya-cahaya yang lemah, biru, putih, apa biru, ungu dan sebagainya, dia akan tersangkut di lapisan atmosfera. Sebab tu kita nampak langit warna biru. Kalau tak ada lapisan atmosfera tu, kita akan nampak langit tu warna hitam. Okey. Baik, kemudian yang ketiga, kita kena semak laluan bulan di tempat cerapan kita. Contoh sekarang ni kita dapat tahu, kita tengok bulan eloklah kan. Kadang-kadang bila kita berada di tempat yang bangunan tinggi ke ataupun pokok-pokok banyak ke, takut bila kita buat cerapan di tempat laluan tu, dia lalu dekat pokok terhalang, maka kita tak dapat nak buat cerapan. Jadi kita kena semak lah kan, supaya orang kata kita buat cerapan tu akan dapat hasil yang memuaskan. Macam mana kita nak semak? Dia ada banyak software tuan-tuan boleh semak. Contohnya yang kita ada, yang saya biasa gunakan Sterinite. Tapi ini berbayarlah. Sterinite. Macam mana nak semak? Dia adalah, dia punya paparan kat dalam ni. Kita boleh adjust dia buat pukul apa kita nak tengok, macam mana laluan dia dan sebagainya. Ini contohlah. Kemudian kita juga ada Virtual Lunar Atlas. Virtual Lunar Atlas ni juga tuan-tuan boleh guna untuk melihat laluan bulan tu. Ini dia punya paparan dalaman. Macam mana dia tunjukkan permukaan bulan dan sebagainya. Baik, ini yang famous. Dalam kalangan kami famous lah kan. Ini. Maksudnya untuk belajar senang. Dan dia juga yang paling penting, dia juga percuma. Jadi tuan-tuan boleh, tuan-tuan dan perempuan boleh download dalam di internet secara percuma. Nama dia Stellarium. Okay. Jadi Stellarium. Jadi yang di universiti saya gunakan untuk ajar pun yang inilah, sebab dia mudah digunakan. Kita nak adjust dia pun senang. Kat sini kita boleh adjust dia punya location, lepas tu dia punya apa nama masa dia. Kita boleh cepat dan kita boleh lambatkan. Kita boleh patah balik ke semalam ataupun 2 minggu lepas, kita boleh pergi pula masa hadapan dengan menggunakan software ni. Jadi senang kita nak semak. Contohlah sekarang ni bulan. Kalau saya tekan kat sini ni, dia laju, kita akan nampak bulan tu dia akan turun ke sini macam ni. Okey? Jadi tak adalah kita pun bolehlah agak-agak kan. Okey, macam ni maknanya bulan dia akan turun ke situ macam tu. Okey? Jadi dia kita tengoklah macam mana. Kadang-kadang dia bulan ni dia turun macam ni kan. Tengok pada laluan dia. Kebetulan malam ini dia turun sengit sikit macam tu. So nanti dia akan turun lah situ kan. Okay. Selain daripada bulan, malam ni kalau kita buat semakan guna Stellarium ni ataupun software-software yang berkaitan dengan langit malam ni, kita juga boleh nampak objek-objek lain yang ada di langit pada malam ni. Contohnya pada malam ni kita ada planet lain selain daripada yang tuan-tuan nampak sebelah dekat tuan-tuan nampak tu sebelah dekat bulan ni, kita ada planet Marik dekat situ. Yang mana dia pada hari ini pada jam 10.28 pagi tadi, dia mengalami satu peristiwa ataupun satu keadaan, nama dia opposition ataupun istiqbal dipanggil. Maknanya dia duduk selari dengan
kita. Kedudukan dia tu selari dengan kita, dengan matahari. Jadi kita boleh nampak dia tu dekatlah dengan kita kan. Jadi kita boleh nampak planet Marik, dan sepatutnya kita boleh nampak juga planet Zuhal. Zuhal mana ni? Ha, yang ni. Dan kita juga akan nampak planet Mushtari. Mushtari yang ni kan? Bawah ni? Oh, yang sana tu. Sorry. So kita ada Marik, kita ada Zuhal dan kita ada Mushtari. Mushtari dah nak terbenam lah. Okay. Maknanya sana tu barat lah. Okay. Buat kita punya kiblat pun arah ke barat. Kita tak tepat barat lah. Kita pun azimut kiblat kita 292 kan. So kita kena tambah lah daripada tempat terbenam. Jadi kita ada Mushtari dah nak terbenam dekat sana. Jadi waktu gerhana jadi kita tak akan nampak banyak planet. Kita akan nampak Marik sahaja. Okay. Zuhal pun dah hampir nak terbenam. Jadi kalau perlu saya pinjam. So itu adalah antara yang tuan-tuan dan perempuan boleh gunakan untuk buat semakan. Selain daripada guna komputer, kita juga boleh gunakan software-software dalam mobile phone. Seperti contoh StarChat, SkyChat, Planetarium dan sebagainya lah. Tuan-tuan boleh download. Kalau yang guna Android boleh pergi ke Play Store. Kemudian yang guna iPhone ke boleh pergi ke Apple Store. Boleh download. Cuma kebanyakan software kalau menggunakan iPhone dia berbayar. Tapi Android ni dia lebih terbuka lah. Maknanya boleh download free saja. Walaupun ada juga yang berbayar. Baik, peralatan dan kelengkapan yang sesuai. Saya nampak kat sini adalah beberapa kelengkapan yang ada. Tapi yang paling penting sekali kita kena ada mata. Kalau tak ada mata, susah kita nak buat cerapan. Okay. Mata tu mestilah mata yang baik lah kan. Bukan saya nak kata gabun tak boleh, saya pun gabun juga sikit kan. Dah mula macam nak gabun dah ni kan. Tapi seelok-eloknya kalau kata gabun, kita pakailah spek bagi clear dan sebagainya. Baik. Yang kedua kita kena ada, kita boleh ada teropong ataupun binocular. Okay. Supaya kita boleh nampak dengan lebih jelas lah. Kita boleh juga melihat secara mata kasar, tetapi kita takkan nampak dengan orang kata dekatlah permukaan bulan tu. Kita boleh nampak macam ni je lah kan. Kejap lagi gerhana kita nampak juga perubahan warna yang berlaku. Tapi kita takkan nampak perubahan warna pada permukaan bulan. Okay. Kemudian kita juga boleh gunakan kamera DSLR. Kalau tuan-tuan tengok kat sini ada kamera yang dah di-attachkan dengan teleskop untuk mengambil gambar-gambar bulan dan sebagainya. Ada juga kamera phone boleh juga. Terpulang kepada kemampuan, terpulang kepada kesesuaian tuan-tuan dan perempuan lah. Okay. Dan paling penting ialah kita untuk mengambil gambar ni kita gunakan tripod. Kalau kita tak gunakan tripod, dia gambar tidak akan jadi jelas. Gambar akan jadi tak berapa cantik lah. Dia mesti pakai tripod. Jangan kata macam, tangan saya ni tangan yang keras apa, tak boleh. Dia mesti pakai tripod. Okay. Kemudian teleskop. Teleskop ini adalah jenis refractor ataupun teleskop pembiasan. Okay. Dia menggunakan cermin saja kat depan ni. Kemudian daripada masuk je cahaya kat sini, cermin tu dia akan membiaskan cahaya tu terus kepada eyepiece yang ada kat sini. Okay. Tak ada contoh. Sini semua ni. So teleskop ini lebih murah lah. Jadi siapa yang kalau kata mula-mula nak belajar untuk kata melihat objek-objek langit, boleh gunakan teleskop jenis ni, refractor. Okay. Kemudian kita juga ada teleskop jenis reflector. Reflector ni dia lebih mantap sikit lah dia punya performance dia. Yang mana cahaya tu dia masuk depan ni, kemudian dia ada cermin kat belakang ni. Dia pergi kat belakang ni cahaya tu, dia pergi depan balik, dia pantulkan ke depan. Kemudian dia baru masuk ke eyepiece yang ada kat sini. Okay. Selalunya teleskop reflektor ni dia punya eyepiece dia dekat depan. Kalau macam tadi kita tengok, kalau macam tadi kita tengok dia dekat belakang kan. Dia punya eyepiece dia, tempat tengok dia. Tapi kalau teleskop jenis yang macam ni, selalunya eyepiece dia dekat depan. Sebab dia gunakan balikkan pantulan cahaya dekat cermin tu. Cahaya masuk sini, dia pantul cermin yang ada kat sini, dia pantul ke sini. Sini ada cermin, dia pancarkan ke eyepiece kita. Okay. Ini jenis reflector pantulan.
Kemudian yang ini kita ada jenis kata dioptrik. Ha, yang ni yang ada sekarang ni lah. Ha, yang ni jenis kata dioptrik. Kata dioptrik ni dia gabung dua. Cermin ada dan juga kata untuk pihak ada, kata untuk pantulan pun ada. Jadi kata dioptrik ni dia ada dua jenis. Dia ada Schmidt Cassegrain dengan Maksutov Cassegrain. Dia ada dua benda yang bezalah. Ha, kalau kata nak ni kena buat kelas lain lah tentang teleskop dan sebagainya. Baik, ini dia boleh gunakan secara automatik. Okay, kita boleh kawal dia secara automatik. Yang di atas ni kita namakan sebagai pandaskop. Kalau kita nak tengok secara terus sini susah, jadi kita gunakan ni dulu untuk kita tengok kat mana sebenarnya kedudukan bulan ataupun kedudukan planet ataupun kedudukan apa saja objek yang kita nak buat cerapan. So itu adalah tiga teleskop. Yang ini adalah kita namakan sebagai SQM, Sky Quality Meter. Sky Quality Meter ni kita gunakan untuk mengukur ataupun orang kata nak mengira kadar kecerahan langit. Jadi ini pun kita boleh gunakan juga. Okay, bacaan dia kosong sehingga kosong tu paling cerah lah. Maknanya kalau ada matahari, bacaan dia akan jadi kosong. Tapi kalau sekiranya kita berada di tempat yang paling gelap sekali, dia akan memberi bacaan sehingga 23 ke 24. Itu maksimum. Ha, jadi, lagi mungkin saya akan pasang lah kot. Sekarang ni kita tengok dia punya kecerahan tu macam mana. Dia akan tengok kecerahan langit dan juga kalau ada bulan, dia akan tengok kecerahan bulan lah. Dia ada, kita boleh tengok dia punya graf dia. Supaya kita nak tengok pukul berapa yang tepat. Okay. So, ini SQM, Sky Quality Meter. Baik, apa hikmah di sebalik kejadian gerhana ni? Pertama sekali, dia menzahirkan penguasaan dan pentadbiran Allah SWT terhadap alam semesta. Yang kedua, dia menjelaskan kesalahan dan kebodohan orang yang menyembah matahari dan juga bulan. Ada masyarakat, kelompok masyarakat yang menyembah matahari. Jadi, ini adalah antara tanda-tanda bagaimana Allah nak memperlihatkan kepada kita, nak menerangkan kepada kita bahawa perbuatan tersebut adalah salah di sisi agama. Yang ketiga, untuk mengentarkan hati orang-orang yang berasa tenang dengan kelalaian dan dosa-dosa yang dilakukannya. Ini adalah sebagai gambaran hari kiamat. Okay. Bagaimana kita melihat bulan ataupun matahari ketika gerhana, begitulah gambaran hari kiamat nanti. Okay. Yang keempat, untuk menggalakkan manusia untuk memahami, mengingati dan juga mengagumi ciptaan Allah. Kalau kita malam ni kita tengok ataupun kita buat cerapan tentang gerhana ni, ini adalah antara niat kita lah untuk memahami, untuk mengingati, kemudian untuk mengagumi ciptaan Allah SWT. Ada beberapa amalan sunat yang kita boleh lakukan ketika gerhana berlaku. Yang pertamanya, sembahyang sunat gerhana. Nah, mungkin ini akan diterangkan oleh Jabatan Mufti lagi, macam mana dia akan beri taklimat, macam mana sembahyang ni biasa saja, sama je macam sembahyang sunat yang lain, cuma dia ada tambahan rukuk. Okay. Dia ada pertambahan rukuk dan juga tasbih dalam sembahyang sunat tersebut. Kemudian kita boleh juga perbanyakkan zikir. Okay. Ketika mana gerhana berlaku, kita banyakkan zikir, banyakkan selawat, banyakkan istighfar. Okay. Kemudian kita juga boleh memohon perlindungan daripada Allah SWT untuk diringankan ataupun dijauhkan daripada azab kubur dan sebagainya. Kemudian yang keempat, kita boleh bersedekah. Nak bersedekah macam mana? Pukul 4 pagi ni? Tak apa, masjid ada. Boleh pergi je. Tak ada masalah. Kalau kata pukul 4 pagi ni nak sedekah apa? Sedekah ni kita bukan ni. Kadang-kadang, yalah. Tahu masjid ada. Kadang-kadang kita bagi sedekah kat adik-adik ni pun boleh juga. Bagi sedekah kat saya pun boleh juga. Kita sedekah juga kan. Jadi banyak benda yang kita boleh buat ketika gerhana ni selain daripada kita buat cerapan sahaja. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana matahari atau bulan itu terjadi bukanlah kerana kematian atau kelahiran seseorang. Maka sekiranya kamu melihat gerhana, berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, bersedekahlah dan bersolatlah. Baik, persoalan yang terakhir. Bagaimana anda nak menghadapi fenomena gerhana pada pagi ini? Itu terpulang kepada anda. Saya tinggalkan kepada anda persoalan ini. Anda, yalah kan, nak berzikir ke apa ke dan sebagainya. Itu terpulang kepada kemampuan masing-masing. Okey, saya rasa setakat itu sahaja perkongsian saya pada malam pagi ini. Kalau ada soalan, boleh tanya. Kalau tak ada, mungkin Jabatan Mufti ataupun pihak Jepun akan teruskan dengan cerapan lah. Sekarang dah pukul dah hampir pukul 1. Kita punya cerapan gerhana pun akan mula pada jam 1.14. So mungkin dah boleh buat persiapan dan sebagainya. Baik. Sekian daripada saya.
harapnya adalah manfaat daripada apa yang saya kongsikan. Kalau ada salah dan silap, saya mohon maaf. Akhir sekali, selamat menceramah kepada semua. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada Encik Hafiz yang merupakan daripada Persatuan Falak Syariah Malaysia. Jadi kita akan mula cerapan kita lah pada jam 1.14 di mana bulan akan masuk penumbra. Jadi saya cuma nak ingatkan saja dulu kepada tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, kami akan benarkan tuan-tuan dan puan-puan dan adik-adik untuk melihat menggunakan teleskop dan juga total session yang kami sediakan. Jadi perkara yang pertama yang perlu tuan-tuan dan puan-puan dan adik-adik ingat, yang paling penting sekali, jangan sentuh alat kami. Itu yang paling penting. Boleh tengok, boleh letak contoh eh. Tunjuk pandang saya. Ini eyepiece tempat tengok. Anak sekali yang panik. Ini eyepiece tempat saya tengok. Cuma letakkan mata saja. Jangan pegang apa-apa. Itu yang kami minta. Kami harap sangat-sangat jangan pegang alat kami. Boleh tuan-tuan eh? Okey. Yang kedua, jangan dekat dengan kaki teleskop kami. Teleskop dan juga total station. Sebab bila terkena, bila kaki ni bergerak, bulan pun bergerak. So, yang bulan tak berubah, bulan tontok ya. Yang bergerak ialah kita kami nyalat. Itu perkara yang kedua yang saya kena ingatkan lah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi untuk lihat, memang kami akan benarkan. Cuma mungkin saya akan duduk sini, saya akan ambil gambar dulu 2-3 keping, baru saya akan bagi peluang kepada orang ramai untuk tengok. Okey, saya serahkan kepada Pihak Masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada sedikit pengumuman untuk semua hadirin yang hadir, termasuklah daripada pihak Jabatan Mufti UPEM dan sesiapa yang hadir untuk carapan pada malam ini. Pihak masjid sebenarnya ada menyediakan sapu ataupun makan tengah malam, dan bagi tuan-tuan yang ingin makan tengah malam, kami ada menyediakan di bahagian dapur masjid di ruang sana. Kena berjalan sikit lah. Jadi kami pihak masjid mengalu-alukan kalau ada tuan-tuan dan perempuan nak pergi sapu, bolehlah. Memang makanannya pun dah tersedia dekat bahagian dapur sana. Jadi dialu-alukan lah kepada tuan-tuan, dan siapa yang nak duduk sini ataupun nak beriktikaf di masjid boleh juga lah. Terpulang kepada tuan-tuan semua. Cuma itulah maklumat kami kepada semua pihak, mana yang nak boleh ke bahagian dapur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.